Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Acil Belajar dan Berkarya. Sesuai janji saya, pada postingan sebelum ini, saya akan melanjutkan tutorial membaca novel gratis sampai tamat tanpa membeli koin sepeser pun di aplikasi Good Novel. Postingan yang lalu, tutorialnya hanya sampai menyelesaikan tugas dan mengganti email dari pengunjung. Sedangkan postingan kali ini, saya akan membagikan tutorial dari email satu ke email yang lain dan cara membuat email baru untuk didaftarkan di aplikasi Good Novel. Email yang sudah terverifikasi bisa digunakan setiap waktu, sedangkan email yang belum terverifikasi cuma bisa digunakan sekali saja. Setiap email yang kita daftarkan di Good Novel itu bisa mendapatkan bonus antara 50 sampai 60 per hari. Jika kita sudah bisa menyelesaikan semua tugas dan mendapatkan bonus, maka kita bisa mendapatkan bonus lagi pada esok hari. Biasanya jam 00.01 bonus sudah bisa diambil lagi. Penasaran bagaimana caranya bisa membaca novel gratis sampai tamat di aplikasi Good Novel? Yuk ikuti tutorial di video ini, jangan sampai di skip ya supaya lebih paham. Oh iya, jika video ini bermanfaat silakan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, selamat menonton. Pertama kita buka Good Novel ya. Pencet lewati aja biar cepet. Kemudian profil ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mendapatkan bonus ya, diselesaikan bonusnya masing-masing. Setelah selesai semua bonusnya diambil, untuk melanjutkan membaca kita harus menunggu satu hari lagi supaya bisa mendapatkan bonus lagi. Karena biasanya kalau sudah membaca novel itu penasaran kelanjutannya, bagaimana caranya supaya bisa membaca terus sampai istilahnya bosan, yaitu kita pencet pengunjung. Di sini pengunjung ini karena belum ada email yang terdaftar, makanya masih ada tulisan pengunjung. Kalau sudah ada email yang terdaftar itu biasanya sudah ada emailnya. Yuk kita coba cari emailnya. Misalkan di sini ya, kita buka dulu akun sendiri. Ya, ini berarti email ini sudah terdaftar. Ini kita lihat bonusnya, dapatkan bonus. Nah, pasti bonusnya itu akan bisa diambil setiap hari. Kalau sudah hari itu sudah diambil semua, berarti kita harus solusinya kita harus ganti email. Kita ambil dulu. Kemudian silahkan diselesaikan bonusnya, ada menonton video, ada tambahkan ke pustaka, ada baca selama 15 menit, ada baca 30 menit, semuanya diselesaikan ya. Kita kembali lagi. Terus ini bagaimana, misalkan di satu email ini sudah dipakai, sudah diambil semua bonusnya dan kita masih pingin membaca, penasaran pengen membaca lagi ya, caranya itu ganti email. Bagaimana caranya? Kembali, kita pencet kembali untuk keluar dari Good Novel. Kemudian di aplikasi Good Novel kita pencet agak lama, pilih yang info aplikasi bagian tengah, dipencet. Setelah itu pilih hapus data, kemudian hapus data. Oke, ya, di sini data yang tersimpan itu akan semua terhapus. Kita pencet lagi kembali, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Good Novel. Tuh, ini sudah menjadi baru lagi. Kita pencet lewati, pencet profil. Ini akan terlihat sebagai pengunjung, sebagai
emailnya belum ada yang terdaftar. Kita pencet pengunjung. Ganti lagi Google. Ya, kalau tadi sudah mencet yang akun sendiri, kita pencet yang satunya, buat baru, baru buat. Ya, baru buat. Ini sudah ada ya. Kita lihat dapatkan bonus pencet. Ya. Ya, ini sudah ada baru lagi toh. Ada menonton video, tambahkan pustaka, membaca, diselesaikan lagi, kita dapat bonus lagi sekitar 50-55, dan itu bisa untuk membaca novel antara 10-5 bab, tergantung dari novel, koin novel yang kita baca. Kemudian, misalkan baru buat ini sudah habis juga dan kita masih tetap pengen hari itu pengen melanjutkan membaca, bagaimana caranya? Seperti tadi, kita keluar dari aplikasi, kemudian pencet lagi aplikasi Good Novel agak lama, pencet yang info aplikasi, hapus data, oke. Ya, ini baru lagi toh. Tuh. Nah, ini pertanyaannya. Misalkan kita sudah membuat email 5 dan hari itu sudah dipakai semua, kita masih penasaran dengan novel yang kita baca, pengen terus membaca. Nah, ini caranya. Pencet pengunjung. Kita buat email lagi. Ya, buat email lagi. Caranya bagaimana? Yuk ikuti yang belum bisa buat email melalui aplikasi Good Novel ini. Pencet Google lagi. Kemudian pencet tambahkan akun. Ditunggu ini. Buat akun untuk diri sendiri. Nama depan, misalkan kucing. Terserah ya, kita mau ngasih apa, kucing belang, sudah. Berikutnya tanggal lahir diisi terserah, ini tanggal berapa, ini 28 Maret. Tahunnya 1999. Misalkan gender boleh diisi, boleh tidak. Diisi juga enggak apa-apa. Berikutnya alamat email tadi apa? Kucing. Kucing belang. Berikutnya. Nah, ini kalau seperti ini berarti tidak bisa, pengguna tersebut telah digunakan, yang tersedia itu belang 188. Ya, kita pencet aja supaya lebih mudah. Kemudian berikutnya tampilkan sandi, misalkan dipakai sandi apa. Pencet ya, saya ikut. Kemudian berikutnya, saya setuju. Tunggu ya. Sukses tuh. Alhamdulillah udah terdaftar kucing belang. Kita lihat dapatkan bonus. Ini sudah dapat bonus 15, kita klaim. Daftar pustaka yang paling mudah, tidak ada syaratnya. Pencet plusnya, sudah masuk. Pilih kembali, pilih profil,
mendapatkan bonus, kita klaim. Tuh, dapat klaim masuk, dapat klaim, tambahkan pustaka. Kalau baru berarti nanti mendapatkan sekitar 55 sampai 60 ya bonusnya. Ya seperti itu terus. Misalkan mau ganti step, mau ganti email, kita keluar lagi, kemudian pencet good novel, agak lama ya, pencet info aplikasi ya, kemudian hapus data, hapus semua data, seperti itu terus ya. Dengan cara seperti yang ada di video tutorial ini, terbukti saya berhasil membuka ribuan bab sampai tamat tanpa membeli koin sebesar pun. Demikian video tutorial membaca novel gratis sampai tamat di Good Novel. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.